Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk PM Agong Raja-Raja sokong Kerajaan Bersihkan Negara dari Rasuah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja-Raja sealiran menyokong langkah kerajaan mempertingkat tata kelola membersihkan negara daripada amalan rasuah. Anwar berkata beliau menyeru semua pemimpin serta penjawat awam agar bersama-sama memerangi rasuah dan menjadikan Malaysia sebagai contoh untuk meningkatkan martabatnya sebagai negara yang hebat. Pagi tadi, saya menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Baginda sealiran dan mahu menyokong langkah-langkah peningkatan tata kelola untuk membersihkan negara daripada amalan rasuah. Saya fikir ini kesempatan yang baik, saya ingin menyeru semua penjawat awam memberikan khidmat sebaik mungkin. Saya yakin Malaysia diangkat kalau kita gunakan dasar yang betul dan bersihkan daripada amalan bobrok, katanya ketika berucap pada program penggerak Madani Negeri Sembilan yang disertai 120 ketua-ketua jabatan serta agensi kerajaan negeri dan persekutuan di Kem Wawasan Negara, Ulu Serpi, Rembau. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun dan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Muhammad Zafri Ibrahim. Perdana Menteri juga berkata negara ini tidak mengizinkan kuasa serta sistem pemerintahan dijadikan kesempatan untuk memunggah kekayaan dan perkara itu perlu dinoktahkan sebagai pengajaran. Pemimpin seharusnya memikul tanggungjawab sebagai satu amanah, pengukuran kejayaan Perdana Menteri atau Menteri Kewangan bukan berbilion ringgit di gondolnya, kata beliau. Anwar berkata sepanjang setahun pemerintahan, beliau tidak pernah mempertikai tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Keputusan Badan Kehakiman. Sebab itu, saya memberi laluan penuh kepada SPRM, saya tidak memberi arahan untuk menangkap individu A, menggeledah rumah individu B, saya beri arahan umum, hendak selamatkan negara mesti cari jerung besar. Beri satu pengajaran supaya hal ini tidak berlaku lagi, katanya.